Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita daya upaya kesempatan untuk bisa menjalankan apa yang itu menjadi kewajiban kita. Kita memulai aktivitas pagi kita dengan sholat subuh secara berjamaah, dan seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man sholla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri tahu bahwa dari sholat lima waktu jamaah yang paling utama adalah jamaah sholat subuh setelah sholat Jumat. Jadi yang pertama adalah jamaah sholat Jumat, itu jamaah yang paling afdol. Terus jamaah sholat subuh, jamaah sholat isya, jamaah sholat asar, jamaah sholat duhur, yang terakhir jamaah sholat maghrib. Itu urut-urutan afdoliyah, keutamaan berjamaah. Dan jamaah sholat subuh, kalau untuk sholat lima waktu secara umum, itu yang paling utama. Kalau hari Jumat ya berarti nomor dua. Yang pertama adalah jamaah sholat Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan seputar fikih sholat berjamaah. Fikih sholat berjamaah, kita sendiri tahu bahwa sholat ini adalah dalam Islam menempati posisi yang sangat penting dan sangat strategis sekali. Ya, kalau dalam hadis disebutkan Rasul Amri al-Islam wa amuduhu sholat, puncak segala urusan itu intinya ya Islam. Dan Islam itu tiang-tiangnya ibaratnya adalah sholat. Beratnya adalah sholat. Terlebih bahwa sholat itu adalah salah satu bentuk ibadah yang selalu terulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan dari jenis ibadah badaniyah, kata ulama, yang paling utama adalah sholat. Jadi kalau kita membaca hadis tentang rukun Islam, tentunya setelah syahadatain itu yang paling utama engkang sepindah menika sholat. Sholat, baru nanti puasa, baru nanti haji, yang terakhir adalah zakat. Ini afdholiyahnya atau keutamaannya, tingkatan-tingkatan keutamaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat beliau bersabda, as-salawatul khams al-jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idastuni batil kabair. Antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, antara satu Jum'at dengan Jum'at yang lainnya, antara satu Ramadhan dengan Ramadhan yang lainnya, itu ada pengguguran dosa. Dengan catatan dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar niku basaripun kabair. Bentuk plural dari kata kabiroh. Dosa besar yaitu setiap dosa yang ada ancaman hukuman had di dunia. Katos zina, katos mencuri, katos membunuh. Atau ada ancaman neraka dan laknat di akhirat, itu namanya dosa besar. Lah kalau niku mboten saged digugurke mbeta salat, harus taubatan nasuh. Taubatan nasuh pertama meninggalkan, yang kedua bertekad untuk tidak mengulangi, yang ketiga adalah menyesali, yang terakhir apabila terkait dengan hak manusia harus dihalalkan terlebih dahulu. Kalau belum dihalalkan mbok sampean tobat niku mboten bakal tuntas beres.
dihalalkan terlebih dahulu. Tapi kalau dosa-dosa kecil, ini dengan kita rutin mengerjakan sholat, lebih-lebih lagi sholat berjamaah adalah akan bisa digugurkan. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat jamaah, jamaah secara bahasa Arab artinya kelompok, sekelompok orang. Secara terminologi fikih, berjamaah artinya keterikatan sholat makmum dengan sholat imam. Keterikatan sholat makmum dengan sholat imam. Secara umum ya tata caranya seperti sholat biasa, hanya nanti ditambahkan beberapa syarat dan beberapa sunnah saja. Saya mulai dari pembahasan hukum sholat berjamaah itu sendiri apa. Nah, ulama ketika membahas tentang hukum sholat berjamaah, mereka tidak menyamakan satu sholat dengan sholat yang lainnya, sehingga mereka membagi ya, hukum sholat berjamaah itu tergantung dari sholatnya sholat apa. Yang pertama, sholat berjamaah terkadang hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Kapan sholat berjamaah dihukumi fardu ain? Yaitu ketika sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat berjamaah yang hukumnya fardu ain. Karena apa? Karena sholat Jumat tidak sah dilakukan secara munfarid atau sendiri. Atau kalau orang bernazar untuk sholat berjamaah, maka ya hukum sholat berjamaah bagi dia hukumnya menjadi fardu ain, kispindah. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, ini yang fardu kifayah yang ketika dilakukan oleh sebagian orang, maka ya kewajiban sudah gugur dari sebagian yang lainnya. Nah, ini berlaku untuk sholat lima waktu. Meskipun sholat lima waktu nanti, hukum sholat berjamaah untuk sholat lima waktu sendiri itu adalah mahalul khilaf atau hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akadah, seperti Imam Malik bin Anas. Ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan hukumnya fardu ain. Kalau fardu ain, ini madhabnya Imam Ahmad. Dan kalau dalam madhab Syafi'i, itu adalah pendapatnya Ibnu Mundhir dan Ibnu Khuzaimah. Beliau berdua di internal madhab Syafi'i yang mengatakan hukum sholat berjamaah untuk sholat lima waktu adalah fardu ain. Tapi pendapat yang dikuatkan dan dikukuhkan di madhab Syafi'i, hukumnya fardu kifayah. Itu yang kedua, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Terkadang hukumnya sunnah. Sunnah ini terkhusus untuk sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan secara berjamaah. Kadosta sholat id, kadosta sholat tarawih, kadosta sholat witir pas Ramadan, sholat witir ning pas Ramadan, kadosta sholat istisqa, sholat khusuf, sholat khusuf. Nah, ini sholat-sholat yang dipun syariatkan secara berjamaah. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada berjamaah yang hukumnya mubah saja. Hukumnya mubah. Mubah di sini jamaah yang saling buatan berpahala. Tidak ada pahalanya. Yaitu sholat-sholat sunnah yang memang tidak disunnahkan secara berjamaah. Kata sholat rawatib. Di jamaah rawatib nggih monggo ning tenang sal pahala. Enggak dapat pahala. Ada jamaah yang hukumnya khilaful aula atau kurang utama. Langkung saya mboten. Yaitu apabila makmumnya sholatnya sholat aja, imamnya sholatnya sholat qadha. Jadi niat imamnya adalah ada, makmumnya qadha atau dibalik. Lah ini hukumnya khilaful aula. Khilaful aula niku kurang utama. Ada kalanya hukumnya makruh. Lah makruh niku kalau imamnya fasik. Imamnya fasik pelaku dosa besar,
atau sering melakukan dosa kecil, niku tiang fasik. Atau pelaku kebid'ahan. Pelaku kebid'ahan lah ini sholat jamaah di belakangnya hukumnya makruh. Lah terkadang hukumnya haram jamaah nggih. Kalau-kalau hukumnya malah haram. Enten sing haram sah, enten sing haram boten sah. Haram tapi sah, sampean sholat jamaah di pekarangan orang belum izin. Hanya sampean tumut demo atau apa, sholat di depan ruko orang kok enggak izin. Kisah jamaah ini sampean tusok. Namanya gosop, memakai hak orang belum izin. Sholat ning dalan karuan malah sah, bukan haram namung makruh. Tapi kalau depan yang itu milik orang, nah itu namanya gosop. Jamaah kita tidak berpahala oleh dosa ini nggih sah. Nah, terkadang sudah haram tidak sah lagi. Nah itu kalau ritme sholatnya berbeda. Misalnya sholat duhur belakang orang sholat jenazah, itu enggak ruko-ruko. Wajar karena memang model sholatnya berbeda. Atau sholat subuh di belakang orang sholat khusuf, kayak kiruku epeng bindo. Nah ini selain daripada tidak sah, juga hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Karena menyengaja melakukan ibadah yang tidak sah niku hukumnya bertenang sal, hukumnya haram. Seperti itulah, ini terkait dengan hukum. Nah, jamaah secara umum, jamaah di masjid yang penghuninya atau jamaahnya lebih banyak itu lebih utama daripada masjid yang sedikit jamaahnya. Semakin masjid itu jamaahnya banyak, maka itu semakin afdol. Kecuali apabila sampean tinggal masjid yang sedikit jamaah itu langsung jamaahnya semuanya bubar. Misalnya sampean imam di masjid itu, masjid yang jamaahnya sedikit. Kok kalau sampean nyari jamaah yang banyak nanti makmumnya ya enggak ada, masjidnya kosong akhirnya. Wah, maka dalam kasus ini nanti lebih baik sholat di masjid yang sedikit jamaahnya. Atau kalau ternyata jamaah yang banyak itu imamnya ahlu bid'ah, pelaku kebid'ahan, nah ini lebih utama malah sholat di masjid yang sedikit jamaahnya, tapi imamnya bukan pelaku kebid'ahan, seperti itu. Nah ini terkait dengan afdholiyah. Lah, karena sholat berjamaah itu adalah secara istilah adalah keterikatan sholat makmum dengan sholat imam, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang makmum supaya bisa dikatakan berjamaahnya hukumnya sah. Yang pertama adalah alla ya'lamal ma'mumu butlana sholati imamihi. Jangan sampai makmum itu tahu kalau imam ternyata sholatnya tidak sah. Misalnya tahu kalau imamnya lali rong wudhu, ora dielingke malah nekat sholat di belakangnya, ini jelas sholatnya tidak sah. Atau ternyata tahu sarunge imamnya bolong, sehingga dari radius 3 hasta kelihatan warna kulitnya, tidak sah. Atau tahu imamnya ternyata bukan orang yang muslim, orang kafir. Orang kafir ini juga tidak sah. Kalau niko wonten Mauritania, nggih kula sinau wonten Afrika Utara. Ada orang Amerika yang pura-pura mlebu Islam. Itu mut sinau. Tumut sinau ngatos apal Quran. Atau sapal Quran, sinau fikih, jadi wong alim. Tapi ternyata cuma pura-pura masuk Islam. Sakbibare lulus niku ninggal. Napa niku? Mereka nak sinau ngapal Quran niku buta belakang niku lho. Sabak nak mriki nggih. Itu dikasih gambar salib. Padahal sudah beberapa kali dia sholat menjadi imam. Nah,
ya ribut akhirnya di situ padha ngulangi salate. Wah jebule imame kafir. Nah itu. Nah kalau sudah tahu status imamnya itu salatnya tidak sah, maka ya ndak boleh menyengaja bermakmum di belakangnya. Yang selanjutnya adalah ala ya'taqidul ma'mum wujuba qada'i sholat 'alal imam. Makmum tidak meyakini diwajibkannya mengqada sholat bagi imam. Terkadang orang itu sholatnya sah tapi diwajibkan untuk mengqada. Misalnya orang yang tidak mendapati air lagi tidak mendapati debu. Dalam satu kondisi air mboten wonten, debu juga ndak ada. Padahal sudah masuk waktu sholat, dan sholat itu selama orang masih berakal tidak akan pernah gugur, kecuali perempuan kalau haid ataupun nifas. Nah, maka ini tetap sholat sebagaimana kondisinya. Kalau dalam bahasa fikih namanya sholatu faqidit tahuren, sholate tiang ingkang boten mendapati air juga tidak mendapati debu. Niku sholate sah, sholat untuk menghormati waktu. Ini mengkeh kedah dikobo. Lah ngeten iki mboten angsal dados imam. Tidak boleh jadi imam. Karena sholatnya saja enggak mencukupi untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Makaten. Yang ketiga, jangan bermakmum di belakang makmum. Jangan bermakmum di belakang makmum. Nah, bermakmum di belakang, selama orang itu posisinya masih menjadi makmum, maka kita tidak boleh menjadikannya imam. Maka nanti kalau ada dua orang sholat berdampingan, sampean mboten kertos pundi sing imam pundi sing makmum. Loh Ustaz, bukannya jelas yang sebelah kiri itu adalah imam, yang sebelah kanan itu makmum? Belum tentu, sholat kalau mau berdiri di sebelah kanan imam, sebelah kiri imam juga sholat sah berjamaah. Nah, ini nggak boleh kita masuk berjamaah bersama dua orang itu. Berbeda halnya kalau statusnya masbuk. Nah, masbuk, awalnya dia makmum, tapi imam sudah salam, dia berdiri lagi, nah, maka diperbolehkan bermakmum di belakang orang tersebut. Jangankan kok bermakmum di belakang orang tersebut, sami-sami mas buke mengke seng setunggal maju dados imam niku angsal. Atau memajukan satu orang supaya jadi imam itu hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, syarat imam adalah ala yakuna ummiyan. Tidak boleh orang yang ummi. Ummi secara bahasa yang tidak bisa baca tulis, tapi secara istilah fikih ummi yang tidak benar dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi satu huruf dari Al-Fatihah saja itu salah, maka bagi orang yang bisa Al-Fatihah tidak boleh bermakmum di belakangnya. Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli, rukun yang berupa bacaan. Keberadaannya sesuatu yang harus tidak bisa dinego dalam sholat. Wajib bagi makmum, wajib bagi imam, sholat jamaah atau sholat sendiri harus membaca Al-Fatihah, kecuali dalam satu kondisi yaitu ketika masbuk. Maka Al-Fatihah hukumnya gugur. Imam pun rukuk, nembe mlebet, lah niki Al-Fatihah gugur. Atau dia masuk imam berdiri tapi dia takbiratul ihram langsung imamnya rukuk. Lah ini Al-Fatihah gugur. Selain itu Al-Fatihah itu adalah hal yang keberadaannya harus dalam sholat seseorang supaya dikatakan sah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab dalam hadisnya. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah ini syarat daripada imam adalah membaca Al-Fatihah dengan benar. Membaca Al-Fatihah dengan benar. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu,
Mbok sampeyan pun sepuh, mbok sampeyan pun berumur, jangan malu sekedar untuk membenarkan bacaan Al-Fatihah. Amargi niki urusane keabsahan salat kita. Keabsahan salat kita. Suatu ketika Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi niku ulama nahwu, ulama bahasa Arab yang sangat-sangat terkenal dan tersohor. Setelah meninggal ada orang kok yang napa kepanggih di alam mimpi. Lalu bertanya, "Ya Khalil, dengan apa Allah menyelamatkan kamu? Sampean kok iso selamat mlebet surga niku amalane napa?" Kalau asumsi kita ya mungkin dia kan ulama bahasa Arab yang sangat senior, sangat luar biasa, kontribusinya dalam Islam banyak dan sebagainya. Ternyata tidak. Aku dhisik ngajari mbah-mbah, mbah-mbah maca Al-Fatihah. Aku dhisik ngajari mbah-mbah maca Al-Fatihah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan amalan meskipun di pandangan manusia itu kecil. Karena yang menentukan nanti timbangan amalan tersebut kualitasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu lembaga dakwah, baik itu nggih jamaah, jangan malu-malu sekedar membuat daurah membaca surat Al-Fatihah secara baik dan benar. Soalnya kebutuhan kita itu paling tidak itu ya untuk sholat lima waktu kita keseharian untuk memastikan sholat tersebut sah. Karena nasnya jelas sholat tidak sah kecuali orang membaca Al-Fatihah. Lah nak salah niku mboten dinamakan sholat Al-Fatihah. Nah itu dia. Yang selanjutnya alayak tadiyar rajulu bimro'atin. Seorang laki-laki tidak boleh bermakmum di belakang seorang perempuan. Nah, dan ini setahu saya ini perkara yang mujma' alaihi, yang disepakati. Sudah ada ijma'nya. Secara umum Nabi mengatakan lan yufliha qaumun walla amrohum imra'atun. Mesra bakal sukses wong sing urusane dipegang oleh perempuan. Nah ini nanti diperlakukan sama baik dalam urusan kepemimpinan atau bahkan dalam urusan kepemimpinan sholat. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ala yataqaddamal ma'mum ala imamihi fil mauqif. Jangan sampai posisi makmum itu lebih maju daripada imam. Kalau dalam hadisnya kan inna maju ilal imam liyuktamma bihi. Didadekke imam itu supaya dijadikan pemimpin, dijadikan sebagai orang yang ditiru. Berarti secara posisi yang menuntut untuk yang meniru lebih mundur daripada yang ditiru. Sehingga kalau posisinya lebih maju, maka ini nanti tidak sah berjamaahnya. Lah standarnya pakai apa? Standarnya kalau berdiri pakai tumit. Jangan sampai tumitnya makmum itu lebih maju daripada tumitnya imam. Kalau sejajar hukumnya makruh dan menghilangkan pahala sholat berjamaah. Mundur sedikit, jangan terlalu banyak juga mundurnya. Mundur sedikit paling tidak supaya jari-jari kaki itu sudah agak lebih mundur daripada tumitnya imam. Utamanya seperti itu. Ya, kalau posisinya berdiri. Kalau posisinya duduk, maka standarnya menggunakan pantat. Itu yang tidak boleh. Kalau misalnya yang duduk makmumnya ya, makmum pantatnya tidak boleh lebih maju daripada tumitnya imam. Kalau yang duduk posisinya adalah imam, maka ya tumitnya makmum tidak boleh lebih maju daripada pantatnya imam. Nah, seperti itu. Ini kalau duduk.
Lah cara gimana kalau berjamaah posisi saf yang bagus seperti apa? Yang pertama kalau dua orang maka ya makmumnya posisinya berada di kanan imam, agak mundur sedikit. Nanti kalau datang orang baru ikut berjamaah maka dia di sebelah kiri imam. Lah kalau sudah datang orang kedua ini maka mengkeh monggo, mau imamnya yang maju atau duanya yang mundur, itu bebas. Imamnya boleh yang maju nanti atau jamaahnya yang dua tadi mundur. Nah, seperti itu. Kalau perempuan maka posisi imamnya adalah di tengah-tengah, agak maju sedikit. Nah, itu kalau jamaah perempuan seperti itu, ya. Lah kalau kita salah satu hal yang dimakruhkan nanti dalam sholat berjamaah adalah sholatul munfaridi khalfal shaf. Orang yang sholatnya di belakang sendirian. Artinya di shaf itu namung piyambakan. Lah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau bisa dia gabung dengan shaf yang di depannya. Kalau enggak bisa, boleh menarik shaf yang di depannya satu orang. Narik satu orang. Tapi onten syarate. Pertama, menduga kuat yang ditarik kurun. Geret-geretan nak boten niku malahan. Yang kedua, pas narik niku pun takbiratul ihram. Lah ini kebiasaan itu, datang mlebu masjid langsung nepuk bau, klop kan mundur. Takbiratul ihram dulu Allahu akbar baru narik. Syukur-syukur nggih pulun mundur. Tapi kalau ndak mau jangan ditarik, dipaksa. Yang selanjutnya adalah ayak lama intiqalat imamihi, mengetahui gerak-gerik imamnya. Artinya perpindahan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Baik dengan melihat imamnya langsung atau melihat sebagian jamaahnya utawi mireng suaranya, mendengarkan suaranya. Nah, itu. Atau dengan suara mubalik. Nah, mubalik itu kalau posisi masjidnya besar, mike pas mati. Otomatis jamaah belakang nanti ndak akan mendengar suaranya langkong-langkong kalau imamnya sampun sepuh. Maka disunahkan nanti yang belakangnya yang suaranya kenceng, saya sing agamane bagus, periwayatannya diterima. Iku mengke pas Allah imamnya mengatakan Allahu Akbar, nah dia mengatakan Allahu Akbar agak teriak supaya jamaah yang di belakang apa mendengar. Iku namine mubalig. Saya nek sing ceramah niku mubalig niku asline yang kalau imamnya suaranya tidak terjangkau di shaf yang belakang, maka itu orang yang ngikutin takbirnya imam tapi dengan suara yang lebih keras. Namanya balik. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah meniatkan berjamaah di sini. Ya pas takbiratul ihram itu dalam hatinya sudah terbetikkan, oh saya sholat apa? Sholat duhur. Sholi, kalau dilafatkan kan biasanya usolli fardho duhri makmuman. Lah itu kapan waktunya? Dalam hati pas takbiratul ihram. Karena niat itu kan yang akan menjadi penentu. Nabi SAW bersabda innamal a'malu bin niat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Kata ulama dalam penjelasan syarah hadis ini, yang didapatkan orang itu apa yang dia niatkan. Maka kita kalau meniatkan suatu ibadah ya dalam niatnya harus kita rinci. Harus kita rinci. Kowe meh apa salat? Salate salat apa? Jenisnya apa? Karena itu nanti yang akan menentukan apa yang kita dapatkan.
Yang selanjutnya, jangan menyelisihi imam dalam sebuah sunnah yang nanti mengesankan itu apa? Mengesankan ketidakserasian antara makmum dan imam. Misalnya, imam sujud tilawah, makmum malah tetap ngadeg, batal sholatnya. Atau imam boten sujud tilawah, makmum sujud piyambak, sama, ini juga hukumnya batal. Atau tasyahud awal, misalnya imam tidak tasyahud awal, malah makmum tasyahud awal sendiri, lah niku nak ngeyel mengke sholatnya batal. Karena apa? Karena ya tadi inna maju ilal imam liuk tamma bihi, imam kuwi dadek ke imam supaya ditiru. Maka hal-hal yang sekiranya apa istilahnya kalau dalam bahasa fikih itu ada mukhalafah yang fahisyah, menyelisih yang dianggap itu sudah parah. Baik dalam meskipun itu dalam perkara sunnah, maka ini nanti bisa membatalkan. Ya ini secara umum. Adapun secara tempat, kalau masih posisinya sama-sama di masjid, maka itu sebesar apapun masjidnya, sejauh apapun jarak antara makmum sama imam itu tidak masalah. Tapi kalau posisinya di luar masjid, atau satu di masjid, satu di luar, misalnya jamaahnya meludak, maka kalau sebagian di masjid, sebagian di luar masjid, antara ujung masjid sampai saf yang pertama tidak boleh melebihi 300 hasta, kurang lebih 150 meter. Antara satu saf dengan saf yang lainnya tidak boleh melebihi 150 meter. Supaya dikatakan masih berjamaah, tidak terputus jamaahnya. Tidak terputus ya, berbeda kalau di masjid. Di masjid itu mau imamnya di sini, makmumnya di pojok, itu jamaahnya masih tetap sah. Posisinya masih sama-sama berada di dalam masjid seperti itu. Ya. Nah, salah satunya juga nanti syaratnya adalah jangan sampai balap imam dengan dua rukun yang berupa gerakan. Imam masih posisinya berdiri, dia sudah mau sujud. Balap imam. Atau tertinggal oleh imam dua rukun tanpa ada alasan. Imam sudah mau sujud, piyambake pun tesih berdiri. Ini kalau tanpa udzur, ini juga nanti sholatnya batal. Lah udzure katos misalnya alasannya karena bacaannya mungkin lama. Nembe sinau maca Al-Qur'an. Jadi bacaannya harus pelan-pelan, imam yang ngebut. Maka ini tidak masalah. Ketinggalan betul nopo-nopo. Atau kadang kan kalau orang katah pikiran, Allahu Akbar, bukannya langsung baca malah ngalamun lali rong maca Al-Fatihah. Lah niki baca Al-Fatihah dulu, buat ketinggal imamnya dua rukun ini mboten napa-napa. Tidak apa-apa meskipun ketinggalan imam dua rukun. Ini tidak masalah kalau ada udzur. Nah, seperti itu. Lah salat berjamaah meskipun hukumnya fardu kifayah tapi itu meremehkan sholat berjamaah itu kata ulama tanda-tanda orang munafik. Ulama mengatakan bukan fardu ain itu bukannya supaya orang bebas untuk meninggalkannya ini ya karena kaitannya dengan penjelasan hukum ya harus seobjektif mungkin mereka berkesimpulan hukumnya fardu kifayah sudah fardu kifayah tapi bukan berarti terus nanti bisa diremehkan. Makanya di kitab-kitab fikih ada pembahasan udzur-udzur yang ketika orang tidak ikut jumatan atau sholat berjamaah orang tersebut dimaklumi. Udzur-udzur jumatan sama berjamaah. Apa saja yang mungkin nak sampean mboten tindak wonten masjid niku dimaklumi itu apa saja? Nah itu yang pertama adalah hujan, motor. Hujan dengan standar hujan yang kalau kita nekat jalan pakaian atas kita basah. Lah ini
nanti orang dapat udzur untuk tidak jumatan, tidak berjamaah dengan catatan dia tidak punya mantol, tidak punya payung, atau kalau mobil ya tidak punya mobil. Saat ini sinten sing mboten gadahi payung. Hujan. Lepas hujan ini disunahkan nanti muadzin sebagaimana dalam hadisnya mengatakan ala sallu fi buyutikum. Ala sallu fi buyutikum. Nah, ini diucapkan setelah hayya ala sholah, hayya ala falah. Ala sholuh fi buyutukum. Sholatan yang omahmu. Atau ala sholuh fi rihal. Sebagaimana dalam hadisnya. Nah, itu. Yang kedua, kalau angin kenceng. Angin, pas musim angin. Apalagi yang ketika dia ke masjid melewati pepohonan yang ada potensi nanti mendapatkan kemadharatan. Nah, itu nanti boleh untuk tidak sholat berjamaah, sholat di rumah. Yang ketiga adalah dalam kondisi sangat haus atau sangat lapar, sedangkan makanan sudah tersaji atau minuman sudah tersaji. Apalagi kalau minuman yang dan makanan yang disenangi. Nah, ini tuh. Enten tengkleng apa gule pas ngeleh-ngeleh pas komat niku nak sampean paham fikih sampean diriin makan dulu karena sampean sholat sholatnya makro sholat mikir ke tengkleng atau pas dalam kondisi haus minuman sudah tersedia. Nah, ini maka dibereskan terlebih dahulu supaya nanti sholatnya khusyuk. Kalau nggak mikir makan saja, sholatnya susah kalau khusyuk ini susah. Nah, pemelih tambah mikirkan makan makanan. La sholata bihadratut ta'am, kata Nabi. Tidak sempurna sholat orang yang makanan sudah dihadirkan. Dalam riwayat yang lainnya, idha hadharal asya' idha hadharal asya' wa hadharatil isya' maka yuqaddamul asya. Kalau sudah tersedia makan malam, maka isya pun adzan, maka mulai makan malam terlebih dahulu baru nanti isya. Lah ini. Nggih. Ini salat yang di rumah saja, cuma kok itu ada masjid yang ada di mana? Adzan pripun niku? Nah, nah niku ada masjid yang mengumandangkan. Kalau dalam hadis konteksnya ini konteks dalam konteks hujan. Hujan. Wala alam apakah nanti mau dikiaskan dengan hujan itu atau gimana saya enggak tahu mungkin. Kalau mau disamakan oh sama-sama udzur yang menghalangi orang untuk tidak menghadiri berjamaah nggih saged mawon. Seperti itu. Oke, terus nge? Misalkan Pak, seorang makmum ikutin imam, ternyata imam itu sholat jenah. Yang kedua, ikutin imam ternyata itu imam jamaah atau qasar. Oke. Jadi kalau imamnya sholat sunnah, belakangnya sholat wajib, angsal apa mboten angsal? Jawabannya sah, angsal. Bahkan kalau pun tahu. Nah, sahabat itu dulu pas perpindahan kiblat itu kan mun salat kalih Rasulullah. Mun salat kalih Rasulullah mulai gek kon dadi imam. Sing sepindah salat kalih Rasulullah salate wajib napa sunnah niku? Pas kalih Rasulullah wah wajib. Pas mulai ning desane kon dados imam, statusnya wajib napa sunnah niku? Sunnah makmume wah wajib. Boleh. Atau kalau ternyata jamak. Jamak. Misalnya makmumnya sholat maghrib. Masuk di masjid itu ternyata bukan sholat maghrib tapi sholat apa? Isya misalnya. Nah, ini gimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Loh, pripun Ustaz? Isya kan 4 rakaat sedangkan maghrib 3 rakaat. Lah itu nanti ada 2 opsi.
engkang sepindah mengkeh imam makmum yang sholat maghrib, kalau nanti dia sudah rekaat yang ketiga duduk tasyahud akhir, terus bubar piyambak salam sendiri, atau dia tetap duduk nanti nunggu imam sampai duduk supaya bisa salam bersama sama niku nggih saged. Ngoten nggih. Nggih. Lanjut soal napa lanjut materi niki? Oke. Yang selanjutnya wahal bletok. Hujan, lumpur banyak, pakaiannya warnanya putih. Jalan ke masjid pasti pakaiannya kotor. Ini ulama mengatakan, oh ini mau sholat di rumah juga tidak masalah. Kecuali kalau bisa diantisipasi, sarungnya rada ditarik. Oh berarti ini bukan uzur lagi. Ya. Yang selanjutnya sakit. Sakit gak mampu untuk menghadiri sholat jamaah atau sholat jum'ah, ya pun dimaklumi. Atau tamrid. Tamrid itu merawat orang sakit. Merawat orang sakit, tidak ada perempuan misalnya yang merawat dia, entene namung piyambakipun. Berarti ya merawat orang sakit lebih didahulukan. Salate mengke salat nuntun dalem mboten napa-napa. Atau nunggui orang yang sekarat. Langkung-langkung mulih nak kerabate. Kerabatnya, baik kerabat secara kekeluargaan atau memang orang yang dekat sama dia. Dalam kondisi nazak, dan itu sampean tunggui meskipun nanti ketinggalan sholat berjamaah. Yang selanjutnya adalah mengkhawatirkan keselamatan nyawa, harta, atau kehormatan. Dalam kondisi tidak aman, kok tinggal sholat, kok misalnya rumahnya dibobol orang, atau di jalan dibegal orang, atau apa, lah ini alasan boleh menurut orang tidak menghadiri sholat berjamaah. Jamaah. Atau kalau dia keluar, nah ini kata ulama, wonge gadai utang, kathah. Lah sing utangi niku pun standby nunggu orang tersebut gek dasare nggih dereng gadah arto. Nah, niku wis rasa jamaah sik rapopo. Karena ya, karena Islam itu dalam fikih itu mengakomodir hal yang kaitannya sama kehormatan seseorang. Ini konsekuensinya kewirangan nanti ditagih hutangnya ini ngarepe wong akeh. Aidalah sik sawetara iki tak salat ning omah sik. Ha niku dalam kitab-kitab fikih disebutkan hukumnya diperbolehkan. Dan lain sebagainya, banyak sebenarnya uzur-uzur yang seperti itu. Ya. Lah, sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah yang pertama adalah segera berdiri seketika iqomat selesai. Iqomat pun selesai, niku langsung berdiri. Ada yang mengatakan ketika mukim mengatakan qad qomatis sholah. Ada yang mengatakan itu waktu berdiri. Tapi pendapat yang kuat adalah ya sak rampunge iqomah itu lebih utamanya. Orang berdirinya baru setelah iqomah selesai. Merapatkan shaf itu sunnah. Memerintahkan makmum merapatkan shaf itu lebih sunnah lagi. Artinya lebih sunnah lagi bagi seorang imam. Sawu shufufakum. Untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Bersegera untuk menempati shaf awal. Bersegera untuk menempati shaf awal. Kalau orang tu lo ya'lamu mafi shafil awala atau hawalau habba. Orang tahu shaf awal itu keutamaannya seperti apa, dia rela mendatangi shaf awal itu meskipun dengan merangkak. Sangat utama. Imam menjaharkan suaranya pas ketika takbir atau ketika tasmi', atau kalau sholatnya sholat jahriyah ya berarti ketika membaca. Ini hukumnya sunnah ya. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat berjamaah. Yang pertama imamnya fasik. Kalau fasik jangan jadikan imam. Makruh nanti.
Yang kedua, membuat jamaah di suatu masjid sedangkan di situ ada imam rotibnya. Sudah ada imam rotibnya, nggih pun salatnya sama imam tadi itu. Jangan karena beda madhab lalu buat jamaah sendiri, tidak boleh. Beda madhab, beda pilihan, beda apa, lalu buat jamaah sendiri, ini buatan angsal. Imam rotib itu yang paling berhak untuk jadi imam di masjid tersebut. Makanya mengkeh nak mbok ngundang ustaz, nak mbok menten imam rotib, nggih imame kang maju, ampun ustaz kan maju. Yeah. Kecuali kalau mungkin imam rotibnya ndak datang atau belum datang monggo. Tapi kalau ada imam rotibnya, dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Seperti itu. Ya. Yeah. Terputusnya shaf. Atas berarti sholat di antara tiang-tiang niki lho. Nah, niki nak mboten darurat. Saya masjidnya penuh ya hukumnya makruh karena konsekuensinya apa? Shofnya terputus oleh tiang. Terus tadi sholat sendirian di belakang shof itu juga atau posisinya sejajar dengan imam itu juga hukumnya makruh seperti itu. Ya. Nah ini secara umum hal-hal yang terkait dengan sholat berjamaah. Monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan sholat berjamaah silahkan. Yeah. Kalau masalah surat mengkeh langsung ikutin imam. Diputus bacaannya langsung ikut imam. Seperti itu. Tapi kalau Al-Fatihah nggih dirambung kirin. Baru setelah itu ngikutin imam. Seperti itu. Nggih. Dipun, Pak. Menawi derek jamaah tapi sopnya seh arang-arang ngopi. Nak jamaah nggih sah. Ning kirang utami. Kirang utami. Nggih. Nggih, karena merapatkan shaf itu termasuk hal-hal yang disunnahkan dalam berjamaah. Makanya imam mengatakan sawu shufufakum. Ya. I'tadilu wa tarasu. Tarasu itu ya mepet. Ya, sing rep, sing mepet saha dempet niku. Sae. Nah, terus renggang-renggang tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab, maka itu ya nanti kurang utama. Kurang utama hukumnya makruh. Itu, nggih. Wonten mleh terkait dengan sholat berjamaah napa nggih monggo bebas terkait dengan masalah napa mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam itu nggih. Niatkan membaca subhanallah atau nggih. Jamaahnya ya. Bilang subhanallah kalau laki-laki. Tapi imam mau... ngeyel. Nah, berarti makmumnya nanti niat mufarokoh salat piyambak-piyambak. Salat sendiri kan jamaah. Jamaahnya gimana? Iya, kalau imamnya diniatkan makmumnya sudah subhanallah. Sing jamaah perempuannya sepun ngeten, ngeten. Nah, ngingetkan perempuan tepuk tangannya buat ngeten loh ya. Oh, iki dolanan nek ngeten iki. Sini. Sudah diingatkan, tetap ngeyel, bubar jamaah niat. Tapi sebelum bubar niat mufarokoh, lanjut sholat sendiri sendiri. Oke. Okay. Oke. Oke. Berarti nanti makmumnya niat mufarokoh lalu sujud piyambak dan nanti salam sendiri sendiri seperti itu. Oke. 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 Okay.
Lat. Nggih. Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Kalau secara praktek, nggih. Okay. Sinten sing dados kelinci percobaan iki? Monggo, nggih. Okay. Sampean imame, Pak, nggih. Okay. Sampean imame. Sale sampean pun sujud sepindah. Nah, langsung duduk tawaruk. Ya ampun, nah, duduke tawaruk nggih ngoten. Tangan pun ngacung. Wah, iki berarti pun tasyahud. Lah, makmume ngene lho, iki kok imame wis ngacung. Gimana ngingatkannya? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Sampean salam. Assalamualaikum. Lah niki saya lanjut sini. Allahu Akbar. Sak dereng ini kumpul niat mufarokoh dia. Niat bubar tidak ngikutin imam niki. Mengke piyambak-piyambak mbak salamnya mboten saya kudu kompak. Nggih, pokoknya dalam hati saya misah dari imam niki. Pripun? Kalau tasyahud awal berarti nggih mengke anu tambah sujud sekali. Lalu nanti duduk tasyahud setelah niat mufaraqah. Bos, imam sak ben sak geleme dhewe, jamaah nggih sak geleme dhewe. Nggih sah. Oke, seperti itu. Tadi yang kedua apa? Oh nggih, misale sampean mriki, sampean wonten mriku. Ah niki imame salate jamaah namung tiang kale. Ning mboten akur misale. Cerak ra gelem. Nggih. Iki mboten akur niki. Sampean imame mriki, makmume wah aku ra cocok ro dhek kok wis tak salat nang kono. Nggih sah punan. Selama masih di dalam Mas masjid. Sah. Sah-sah, saged. Nggih, terus nomor 3, kau? Oh nggih, misalnya sampean Pak nggih. Saya masih posisinya berdiri seperti ini mah ngalamun mikir ke utang. Nggih, sampean pun ruko. Ruko. Ah niku, terus iktidal. Iktidal, pun turun sujud. Ah niki nak kula mboten gadah alasan salat pun batal. Nah saya tidak ada alasan sholat sudah batal. Kalau ada alasan nanti dimaklumi sampai tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang berarti tidak dihitung iktidal sama duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Artinya saya masih dimaklumi sampai tadi imamnya rukuk, iktidal, sujud, bangun dari dua sujud, lalu sujud lagi, lalu berdiri, ah itu sudah berarti meskipun saya ada alasan sudah lagi tidak dimaklumi alias sholatnya sudah batal. Seperti itu, nggih. Nggih. Misalnya saya mampirnya mau masuk itu ketinggalan bacaan Al-Fatihah itu dapat satu rakaat atau tidak? Sampean lebet imamnya pun ruko. Enggak, ini Al-Fatihah gugur. Sampean tetap dapat satu rekaat. Imamnya sudah membaca Al-Fatihah, sudah selesai. Nggih. Nggih. Imamnya sudah membaca Al-Fatihah satu. Nggih. Lah nggih, kalau jarak antara sampean mlebet salat kalih rukuke imam niku mboten cekap maos Al-Fatihah, Al-Fatihah pun gugur. Boleh enggak baca Al-Fatihah. Atau mencukupkan sesampainya di mana langsung ikut rukuk sama imam. Ini kuangsar. Yang bilang tergantung imam bilangnya.
Oh iya, memang kalau terkait dengan apakah Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah itu sudah ditanggung imam apa tidak, ada hadisnya. Cuma hadisnya hadis dhaif. Man kana lahu imam fa sholatul imami lahu sholat, kalau enggak salah. Siapa yang sholat sama imam, ya sholatnya imam, ki sholatnya makmum. Cuma hadisnya hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Diambil oleh beberapa madhab dan tidak diambil oleh madhab yang lainnya. Seperti itu. Yeah. Monggo wonten meleh. Yeah. Ini pernah mengalami, Pak. Yeah. Saya sholat Jumat. Di masjid itu, hari sholat Jumat itu, terus orang-orang itu masih menjalankan sholat zuhur, Pak. Yeah. Apakah ada jadi memang itu kan gini ya, terkait dengan keabsarat sah daripada Jum'atan. Sebagian madhab, ini terkhusus madhabnya Imam Syafi'i, salah satu syarat Jum'atan sah itu kalau di daerah situ tidak dibalap sama Jum'atan yang lainnya. Artinya kalau dalam suatu daerah masih mencukupi sholat di satu tempat, itu harus sholat di satu tempat. Tidak boleh ada jamaah Jumat yang lainnya. Kalau ada jamaah Jumat yang lainnya, sing dahulu itu yang sah, yang belakangan itu yang tidak sah. Makanya sebagian tempat mengatakan hati-hati tak sholat duhur setelah Jumatan. Seperti itu. Nah itu mereka alasannya seperti itu. Monggo kula sampean setuju napa mboten, yang pasti mereka ada alasan seperti itu, namanya ihtiyat. Hati-hati sopoto ngerti wis kebalap Jumatan yang lain di satu daerah. Sebenarnya secara filosofi ini bagus. Artinya satu daerah musad di satu masjid itu lebih bagus daripada ben RT wonten masjid. Napa meleh sakniki masjid niku fungsinya terkadang jadi kamp militer. Sebeda jamaah guys moh aku. Ya. Sholat ning salat ning masjid kono kae, kena salat ning kene wae afdol lek kene. Ah itu dulu pas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan orang-orang Badui saja itu pada datang terkadang untuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul terpusat masjidnya dulu. Sebanyak apapun. Sekarang nggih, kathah masjide ning kotong jamaah. Jadi ya jangan fokus bangun masjid, gedekke masjid, nak mboten enten isine niku sami mawon, malah mboten kurang utami niku. Nggih. Kalau salat berjamaah tadi, sami imam mau diasir atau mau jahar atau apa, itu baik makmum atau imam itu wajib untuk membaca Al-Fatihah karena hadisnya umum. Okay, kalau dalam ilmu usul fikih, ilmu cara penyimpulan hukum, Nabi mengatakan la sholata liman, man itu artinya siapa saja. Kalau dalam bahasa Arab, siapa saja. Lah mencangkup sinten kemawon, mbok imam to, mbok makmum to, mbok sholat piyambak to, mbok sholat jamaah to. Tidak gugur kecuali kalau masbuk lo. Kok masbuk dikecualikan Ustaz? Karena ada dalil yang mengecualikan. Pas niku ra enten sahabat, Nabi mun ruku salat gedandapan tekan masjid, tekan pintu masjid sampun ruku. Artinya mboten mau surat Al-Fatihah. Sama Nabi tidak suruh mengulangi. Oh, berarti dalam kondisi masbuk pun cekap langsung ruku mboten sah mau surat Al-Fatihah. Katen Pak nggih. Al-Fatihahnya setelah imam. Jadi setelah imam, pas imam membaca surat, maka nanti makmum baca Al-Fatihah. Langkung saya meleh, kalau setelah baca surat Al-Fatihah, imam agak diam sejenak supaya memberikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Kata sanak sing pernah teng Malaysia rak biasanya ngoten niku to. Imam masjidnya sana ya. Masyarakatnya mungkin lebih komit dalam fikih kalau di sana. Nggih. Jamaah apa? Nggih. Itu jamaah itu
telah memandangi rumah, jemaah sudah berdiri, atau waktu-waktu sholat baru berdiri, atau sampai selesai ikhtimat baru berdiri juga. Yang pas itu Pak. Kalau bolehnya sih semuanya boleh. Tapi kalau keutamaannya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan setelah iqamat selesai dan itu yang kuat, dan yang kedua ya pas qada qamati shalah. Itu ya yeah, itu berdirinya. Wah nak niku kirang jare ngertos ilmune nak kula. Ampun. Nggih. 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 Terkait dengan sujud sahwi itu apakah sebelum salam atau setelah salam? Mazhabnya Imam Syafi'i sebelum salam semuanya, entah karena sebab apapun. Mazhabnya Imam Abu Hanifah setelah salam, sebabnya karena apapun. Mazhabnya Imam Malik dirinci. Kalau nambah sak bibare salam, nak ngurangi sak derenge salam. Nah cuma kalau dalam sebuah riwayat dikatakan kana akhiru amri Rasulullah SAW sajadah sahwa qobla salam. Yang terakhir dilakukan Rasulullah SAW sujud sahwinya sebelum salam. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Nah itu. Entah nanti sebabnya apapun. Baik karena mungkin apa tadi meninggalkan sunah-sunah abad atau apa. Dan sujud sahwi ini hukumnya memang sunah Pak. Jadi enggak wajib. Kalaupun imam enggak sujud sahwi, maka tidak masalah. Makmumnya gimana? Kalau makmum mau sujud sahwi, itu nunggu imam salam dulu. Baru nanti dia sujud sahwi, lalu apa? Lalu nanti salam. Kalau nanti makmum nekat sujud sahwi sendiri, sedangkan imam belum salam, sholatnya makmum batal. Sholatnya makmum batal. Jadi imam biar salam dulu, nanti sujud sahwi baru salam kata. Nih. Nonton mulai. Bu ibu mboten wonten iki. Nggih. Nah, rekaat nggih mboten ngatos rekaat, namung sujud mawon. Pindah napa ping kalih nggih, ping kalih. Nggih, sujud sahwi ping kalih. Dua kali. Dengan bacaan yang sama dengan bacaan salat atau ada yang mengatakan subhanalladzi la yansa wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Ada sebuah pertanyaan. Ketika seorang imam membawa anak atau putri. Membawa apa? Nggih. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan innal malaikata la tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu juga akan merasa terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Anak-anak dareng mumayis niku ampunkan sholat. Usia tamyiz 7 tahun. Sudah bisa makan, minum, cebok sendiri. Itu mumayis. Itu yang baru diperintahkan untuk sholat. Muru awladakum
bisolat wahum abna usabain. Jadi yang pertama, anak kalau belum mumayis jangan diajak ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Nak mengkeh mau dibiasakan ke masjid, gitu, diikutkan TPA tidak masalah. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Lebet masjid, dolanan neker, dolanan wah niku. Nggak boleh nanti dengan alasan membiasakan anak ikut sholat berjamaah, tapi nanti konsekuensinya ganggu jamaah yang lainnya. Dados ngeten lho, sholat saja, sholat sunnah, atau bahkan sebagian mengatakan sholat wajib. Nak wonten tiang tilem, enten sampingi, niku mboten disunahke jahar. Subatos mboten ganggu. Orang kalau makan bawang, makan pete mentah, bawang mentah, brambang, jering, duren apa meleh, itu saja. Kalau belum siwakan, belum sikat gigi yang sekiranya baunya sudah hilang, niku makruh, niku tindak jamaah. Bahkan kalau riil nanti mengganggu, hukumnya bisa haram. Makanya dalam hadis dikatakan man akala thuman au basalan fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah mentah, wis rasah nyerak-nyerak masjid. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat yo iso keganggu sama hal-hal yang mengganggu manusia. Jadi mungkin ya, siap orang nanti bisa mengukur sendiri-sendiri. Kalau misalnya anaknya yo manut, anaknya manut mapan, monggo mboten napa-napa. Ning anaknya nak kados anak kula. Kula niku anak belas mboten kula nak mboten darurat, umine pas mboten enten mboten kula ajak teng masjid. Anak kula piyambak ngertos ki bocah nak ning masjid ra salat malah dolan. Nggih. Bahkan kalau ke masjid, nanti ke masjid kiranya ndak ikut sholat, kula mboten, kula langsung tak gendong tak jak ning omah mbok ketinggalan jamaah mboten napa-napa. Supados mboten ganggu jamaah yang lainnya. Nabi mengatakan la dararo wala diroro. Jangan membahayakan orang lain, jangan membalas tindakan bahaya orang lain dengan melebihi kadarnya. Nah, ini itu hadis yang dikatakan ulama, setiap hal yang berpotensi mengganggu orang lain ini harus dihilangkan dan tidak boleh dikerjakan. Mekaten. Nggih. Nggih. Rencana imam umat di tadi yang awal dan dia posisinya sudah posisi berdiri. Kalau imam lupa tasyahud awal, sudah telanjur berdiri, yang pertama makmum wajib langsung ikut berdiri. Gak tenang sah ngeyel, subhanallah, subhanallah, subhanallah langsung ngadeg. Makmumnya buat tenang sah ngeyel. Nak ngeyel nekat mungkin sholatnya batal. Karena tasyahud awal niku sunnah. Imam nak pun lebet kang wajib buat tenang sah wangsul teng sunnah. Mak imamnya juga harus paham fikih. Diunekke subhanallah ampun terus balik gogok. Tidak boleh langsung duduk dia. Dia sudah lanjut sholatnya saja. Karena apa? Li'annahu talabbasa biwajibin fala ya'udu ila sunnah. Karena dia pun mlebet ingkang wajib mboten angsal balik teng sunnah. Ya, ini yang harus paham fikih ya imame ya jamaah. Ah, ya. Jamaah setelah subhanallah cukup ngelengke subhanallah. Bar niku langsung napa? Ngadeg tumut imam. Mboten tetep bledeg gogok niku. Tasyahud piyambak. Lah fungsine imam napa niki? Ya. Kalau yang wajib oke, okay. Imam meninggalkan yang wajib enggak boleh diikuti. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah, maka kalau itu tasyahud awal, maka makmum harus ikut langsung berdiri bersama imam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW lupa tasyahud awal, yuk
Para sahabat pada saat itu karena paham fikih, ya langsung berdiri. Langsung berdiri. Berdiri ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu. Nggih, wonten malih, nggih. Itu tadi kan apa? Kemungkinan misalnya sholat asar. Nggih. Kan baru apa sudah 2 rakaat. Nggih. Berdiri ingatannya kan baru 1 rakaat. Nggih. Dan nanti untuk mengingatkan lagi gimana? Itu awal itu 3 rakaat. Oh, berarti kan nanti baru ketahuan itu asumsinya rekaat kedua atau rekaat ketiga kan kalau nanti sudah sampai rekaat yang keempat. Loh kok iki imam bangun lagi ke rekaat yang kelima? Karena ngiranya atau malah duduknya malah di rekaat yang ketiga karena dikiranya itu baru rekaat yang kedua. Kalau yang seperti itu oh berarti nanti imam setelah subhanallah kek tetep gogok imamnya ya sudah nanti jamaahnya niat mufarraqah bubar dari imam. Nah gitulah. Makanya kalau dalam sholat niku sholat itu kan ada namanya khusyuk ya. Khusyuk itu artinya hudurul qalbi ma'asukunil jawari. Hatinya hadir, anggota badannya tenang. Maka kalau datang ke masjid tidak boleh lari-lari tergesa-gesa. Ngos-ngosan bertenang sal. Nabi mengatakan idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau mendatangi salat kuwi sing anteng. Jangan lari-lari, lari-lari mlebu masjid kaki kiri klepas sendal kaki kanan masuk masjid Allahu Akbar lari ranian hanya gara-gara tergesa-gesa sholatnya tidak sah. Terkhusus kalau ini imam, kalau ini imam dipastikan betul ketika dia masuk ke dalam sholat itu pokoknya hatinya sudah fokus. Keporo gada hutang, gada tanggungan apa-apa jangan dipikirkan dulu. Biar nanti kalau sholatnya kayak tadi kewalik-walik ini kan sing repot makmume. Ya kalau makmume paham fikih, kalau makmume gak paham fikih, itu jamaahnya kacau sekali. Dari 4 rekaat kok jadi 5 rekaat tasyahud awale malah rekaat yang ketiga. Ini cara pundi rak mboten nenten, sak madhabun gak ada ini. Nah ini maka hudurul qalbi menghadirkan hati itu termasuk hal-hal yang ditekankan sebelum orang sunnah. Setelah sebelum takbiratul ihram niku ampun langsung datang Allahu Akbar. Kadang-kadang lho iki niat pora ya. Kadang saya mikir ya itu. Paling tidak mbok ya sejenak tenangkan hati dulu, sadarkan dulu kowe iki meh ngopo. Kadang orang sadar dia itu salat dzuhur atau asar itu pas dia sudah posisinya sudah takbiratul ihram. Berarti sak durunge sholat dereng napa? Niat. Padahal Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Keabsahan amalan tergantung apanya? Niatnya. Sekedap baru nanti Allahu Akbar. Ndak usah nawa itu pun ndak masalah. Yang penting pas takbiratul ihram tuh sampean sadar badhe napa? Sholat iki sholat apa? Sholat duhur kah, sholat asar kah? Karena ini juga kadang luput ya, kita sadar, tapi kita sadari sholat asar, apa sholat maghrib, apa sholat duhur itu kalau tidak kita niatkan terlebih dahulu ya gimana kita dapat pahalanya. Nabi mengatakan wa inna malikul imri'in mana wa. Yang didapatkan seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Seperti itu. Ya. Nggih. Sholat nggih. Masalahe mengke wonten dalan wis mikir utang, mikir sesuk enggak apa-apa niku pun lali meleh. Sadurunge Allahu Akbar niku pun mboten sadari mau apa. Sehingga enggak mencukupkan sekedar kita niat dari rumah. Kalau kita mengatakan wis cukup niat nang omah ya sisane aku dek wingi wis niat sesuk bakal salat. Sama-sama nggih. Nggih. Pun dirapel riyen niate. Ya nggih, niku mboten angsal. Tiap ada kan nggih. Kalau yang sadar bisa, Pak.
nak boten, ada orang-orang yang memang sudah terbawa rutinitas. Lah ibadah itu bahaya kalau sudah dianggap sebagai rutinitas biasa. Tidak ada penghadiran dalam hati. Kayak robot nih loh, pun otomatis. Lah itu nanti dia menghadirkannya dalam hatinya gimana? Padahal itu harus disetting setiap kali mau sholat. Kadang kan ini diakui enggak diakui, kadang kita sholat itu kenapa yo? Kadang ingin sholat saya gitu ya, sholat terbawa rutinitas tadi loh. Dan ini jangan dianggap sebagai hal yang bagus. Ini justru negatif. Kalau sebuah ibadah hanya dijadikan seperti rutinitas keseharian, kadang-kadang yang kaitannya dengan penghadiran dalam hati, penghayatan itu enggak ada. Nah, itu. Kayak ulama-ulama kalau mau sholat niku persiapannya itu lama. Jadi orang tuh sampai ulama mengatakan uang ki paham fikih ra paham fikih delokne pas takbiratul ihram. Nah, ulama-ulama itu kalau pas mau sholat itu pokoknya hatine ditata tenan niku. Hatine ditata tenan baru kalau kondisi sudah siap, dia sudah sadar entah mau apa, baru nanti Allahu Akbar dengan sangat taklim. Jadi kita lihatnya saja tuh wah nyeneng kayak itu loh, ya karena punya ilmu ya. Ya bukan terus datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, genah orang meh ngopo. Nah itu dia. Oke, sampun gak? Udah setengah enam ini. Mencekap, aku lo kali hada, astagfirullahi walakum wali jamil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh, nahwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.